Kereta Kaligung sudah diberangkatkan dari stasiun Brebes tepat jam 12 siang, pas banget. Dan lokomotifnya ini kan long hood karena ya kan langsiran dia. Dengan relasinya dari stasiun Aul Brebes sampai tujuan stasiun akhir Semarang Poncol. Hubungnya di sana ya, jadi nggak apa-apa lah. Paling saya sampai di sini saja kan, karena apa, ada dua pas-pasan kereta, yakni antara kereta barang sama kereta tadi, kereta Kaligung yang berangkat dari stasiun Brebes. Nah itu udah selain sepi ya. Ya udah, saya kan lanjut ke sana, ke tempat Polres Brebes, tepatnya di situ. Karena ada mobil saya yang di sana. Soalnya mobil saya ditabrak sama truk, teman-teman. Bagaimana kondisi sekarang? Ayo kita lihat. Saya akan ke sana tuh, ke arah pelayanan. Dan di sini tempat tersimpannya mobil tabrakan dan lainnya. Kita jalan kaki. Nah itu mobil keluarga saya tuh di situ yang udah diganti. Ya dapat rezeki juga sih, rezeki dari usaha keluarga. Dan ini mobil keluarga satunya yang ditabrak sama truk. Dan begini kondisi saat ini. Itu tragedinya pas bulan April yang lalu. Nah, ini teman-teman mobil saya. Mobil keluarga maksudnya, bukan mobil saya ya. Tapi ada tercantum nama saya di situ. Nama di belakang. Ini teman-teman ya. Seperti ini tersimpan sudah 5 bulan lebih nih, tragedi bulan April yang lalu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti sudah tersimpan 8 bulan teman-teman ya. Nah saya duduknya di sini, itu di paling depan saya tuh. Alhamdulillah kaki saya nggak kenapa-napa, badan nggak kenapa-napa, semuanya sudah selamat. Tuh. Aduh, udah kayak begini teman-teman, mobilnya udah bau banget. Aduh, ma udah selesai, udah. Oh iya, ntar ya. Nah begini kondisinya teman-teman ya. Nah itu belakang ibunya, itu ibu-ibu saya. Ini adik saya di belakang sini kan apa, mengalami kecelakaan juga. Kalau saya sama adik laki-laki saya dan ibu saya sama sopir saya nggak kenapa-napa, hanya adik saya yang perempuan ini tragedinya teman-teman ya. Kena terbentur kepala di situ. Udah seperti gini kondisinya ya. Udah lumut. Ya udahlah, untuk menunggu ada rezeki mobil baru saya. Kondisinya begini. Wuling Convero S tahun 2018. Kalau itu mobil saya, mobil keluarga saya tahun 2021.
Ini mobil keluarga yang lama. Nah, itu yang mobil keluarga saya yang baru. Tepatnya di Laka Lantas, Polres Brebes ya ini, teman-teman. Entah nggak tahu kenapa ya, sampai kapan supir truknya itu tanggung jawab gitu. Itu saya mengalami kecelakaannya di kilometer 256, tepatnya di tol Pejagan Pemalang ya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, kalau gitu sudah sampai sini saja dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, saya tutup. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari stasiun Brebes. Oke.